Lebih ke dalam hukum PK untuk pendalaman kita agak berbeda dengan ibadah minggu seperti biasanya. Yang dilakukan bisa berupan maka diisi bangku kita itu supaya semakin terasa kedekatan di antara kita. Ada musimnya ini. Oke, masuk slide ya. Tuhan kita berkumpul semua saat ini kini dan di sini untuk menghadiri gotong karya dan training sosialisasi nilai-nilai ekologi yang dilaksanakan secara berkelanjutan di Pulau Jawa dan saat ini di Pulau Kalimantan dengan tuan atau nyonya rumah HKI Sampit. Selamat datang kepada seluruh rombongan dan peserta yang hadir. Kiranya hikmat dan sukacita Tuhan mengiringi kita dalam mengikuti loka karya ini demi kemuliaan nama Tuhan dan keberlangsungan ciptaannya. Untuk itu, loka karya sosialisasi nilai-nilai ekologi pada hari ini dibuka di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita memuji Tuhan untuk kasihnya yang besar yang telah menciptakan langit, bumi dan isinya. Dan ini cuma nomor 337 ayat 1 dan 3. Nah, tetapi kita akan bersama-sama membahasnya dalam bentuk pendalaman kita sebagaimana yang dilakukan oleh gereja Anglikan. Ini juga dilakukan oleh GKG, dilakukan oleh Akari, KBP dan beberapa gereja lain. Sama kita yang berkenalkan untuk ini kepada Akari Sakit juga metode ini membahas kita bersama. Jadi kita akan membahasnya tanpa satu kelompok untuk kelompok sini dan mengikuti langkah-langkah bisa dibaca di sana. Langkah yang pertama adalah berdoa terlebih dahulu di dalam kelompok. Lalu langkah yang kedua, masing-masing membacakan firman satu ayat secara bergiliran. Lalu langkah yang ketiga, mengambil waktu sejenak merenung di dalam diri ayat kata-kata atau kata apakah yang kena pada diriku, yang menyentuh aku atau yang menjadi refleksi bagi aku. Itulah kelompok ini. Setelah itu, kita mengungkapkan hasil perenungan kita secara pribadi tanpa menyalahkan orang lain. Jadi masing-masing mengungkapkan hasil perenungannya. Langkah yang kelima, salah satu langkah kita membacakan seluruh naskah kita. Langkah yang keenam dalam sesi sharing sharing dulu dan tutup di dalam doa. Setelah itu kita kembali mari lagi untuk melanjutkan kepada acara selanjutnya. Demikian nama Allah penyelamatan kita. Nama sungai
kelompok dosa. Thank you.
Mari sama-sama kita bernyanyi memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan tak kehadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, Engkau sumber segala berkat dan kehidupan. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami persembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepada-Mu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatlah persembahan ini dan ajarlah kami menggunakannya. Menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah right.